Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya tunjuk dengan anda 7 tips untuk anda turunkan berat badan dalam masa seminggu. Jom. Ha, korang yang tengok video ni jangan lupa klik subscribe dan klik loceng. Elak makan karbo. Okey, karbo ni karbohidrat. Contoh dia macam nasi, roti, pasta. So benda-benda ni adalah karbo sederhana. Dia macam mana tahu? Dia bila kita makan benda-benda ni, karbo ni dia benda yang makanan yang mudah untuk badan kita cerna balik. Maksudnya bila kita makan dia akan cepat nak membuang dan juga dia akan rasa cepat lapar balik. So karbohidrat ni juga dia akan membuat kita punya badan akan jadi cepat kembung ataupun buncit lah, saya kata dia akan jadi kembang. So, boleh menjanamkan kita punya badan lah. Nak bakar lemak tak jadi. So, bila makan karbo, kita punya badan akan jadi lebih gemuk. Okey, seterusnya, jangan skip makan sarapan pagi. Okey, selalunya kalau orang skip makan sarapan pagi ni, dia akan rasa lebih lapar waktu tengah hari nanti. Dia akan makan lebih. So that's why kita kena makan sarapan pagi supaya apa, kita ada energy dan juga badan kita boleh bekerja dan juga boleh membakar lemak pada waktu pagi. So kita waktu tengah hari pun kita tak akan rasa terlalu lapar sampai kita boleh makan 2 kali lebih daripada biasa. Banyakkan minum air masak. Okey, kalau macam air isotonik kan, air yang air tenaga tu, kadang-kadang satu botol pun dah lebih pada 100 kalori. Tapi kalau air masak, air kosong ni dia tak ada kalori, zero kalori. So kalau kita minum air kosong ni kadang-kadang dia akan menyebabkan kita punya perut akan berasa kenyang dan juga dia akan meningkatkan kita punya metabolisme badan, bagi kita rasa kenyang dan juga akan improve kita punya metabolisme untuk bakar lagi kita punya lemak-lemak. Okey, seterusnya minum air kopi. Okey, mengikut kajian, minum air kopi akan dapat meningkatkan kita punya kadar metabolisme badan dari 3 hingga 11%. So, siapa yang minum kopi dan juga sebaiknya minum kopi sebelum kita bersenam ataupun workout, kita berjoging ke, dia akan dapat membantu menguraikan lemak-lemak di badan kita supaya badan kita cepat kurus dan juga akan berat badan kita akan cepat berkurang. Makan pisang waktu pagi. Okey, untuk pengetahuan anda kat luar sana, makan pisang waktu pagi akan membuatkan kita punya perut mudah akan rasa kenyang dan juga dia akan meningkatkan kadar metabolisme pencernaan supaya mudah untuk kita membuang. Kurangkan pengambilan gula. Okey, menurut seorang profesor dari Indiana University School of Medicine mengatakan kegemukan datangnya dari pengambilan gula. Alright? So, kalau ikutkan purata, mengikut kajian, orang di Malaysia ni dia ambil lebih kurang sekitar 26 sudu teh gula. Maknanya, orang Malaysia kita ni dia ambil gula terlalu banyak daripada sebenarnya kadar pengambilan gula dalam sehari. Sepatutnya kita ambil pengambilan gula dalam sehari tu dalam 9 sudu sahaja, 9 sudu teh, right? Tapi orang Malaysia kita ni banyak, dia ambil sampai 26 sudu sehari. Mana taknya dekat Malaysia ni banyak dan juga dikategorikan sebagai negara yang obes. Okey, kalau nak kurus juga, korang kena make sure kita tidur dengan jam yang mencukupi. Maknanya kita kena tidur dengan masa yang mencukupi. Contohnya lebih kurang 6 hingga 7 jam sehari. Sebab apa? Kalau kita tidur berkurangan, maksudnya kita tidur berkurang jam, kita akan rasa cepat lapar. Bila kita akan rasa cepat lapar, kita akan makan banyak-banyak. Waktu kita tidur juga, sebenarnya badan kita akan diproses dan juga akan membakar lemak-lemak yang ada dalam badan kita. Sebab kita bekerja seharian, waktu tidur tu juga akan membakar kita punya lemak-lemak dan juga kalori-kalori yang ada dalam badan kita. So, make sure dalam seminggu ni tidur dengan tidur awal, okey. Make sure dalam minggu ni, korang kena tidur
lebih awal, okey, lebih awal pukul 10 bangun pukul 6 contoh, ataupun tidur pukul 9 bangun pukul 5 pagi. Okey, make sure tidur mesti cukup. Okey guys, itulah 7 tips untuk korang kurus dalam masa seminggu ni. Harapnya dapat memberi manfaat dan juga dapat membantukan korang untuk menurunkan berat badan dan juga korang dapat kurus di hari-hari seterusnya. Okey, jangan lupa untuk bagi like dan juga klik subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan anda yang nak kurus tu. Okey, jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.